Komodo betina tidak membutuhkan komodo jantan untuk berkembang biak. Reproduksi komodo juga tidak jauh dari inses atau hubungan perkawinan sedarah. Hal ini terjadi karena komodo betina mempunyai kromosom kelamin jantan dan betina. Sehingga komodo betina dapat bereproduksi secara aseksual dalam proses yang disebut partenogenesis. Partenogenesis terjadi ketika sel telur lain, bukan sperma, membuahi sel telur. Proses biologis pembuatan sel telur yang disebut oogenesis biasanya menghasilkan tubuh kutub yang berisi duplikat DNA telur. Ini adalah kejadian yang langka bagi vertebrata atau hewan dengan tulang belakang seperti komodo. Kemudian kelemahannya, semua bayi komodo yang dihasilkan dari partenogenesis memiliki jenis kelamin jantan, sehingga populasi komodo betina akan semakin punah.